Kurangnya minat baca di kalangan pelajar menjadi perhatian salah satu penerbit dengan menggelar Reading Day bagi siswa-siswi di SD Negeri Kebon Jeruk, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebagai bentuk dukungan gerakan literasi sekolah. Program Reading Day merupakan program membaca untuk anak usia TK, SD kelas 2, usia SD kelas 3 dan kelas 4, usia SD kelas 5, 6 dan umum dalam dunia bermainnya. Konsep dasar yang dikembangkan adalah bermain sambil belajar. Penerapannya dimulai dengan aktivitas membaca, dilanjutkan dengan aktivitas berani bercerita yang merupakan summary anak terhadap apa yang telah dibacanya di hadapan teman-temannya. Dengan bahasanya sendiri, anak yang berani tampil kemudian diberikan reward atau hadiah. Demikian halnya yang dilakukan salah satu penerbit buku menyelenggarakan Reading Day yang diikuti ratusan siswa di SD Negeri Kebon Jeruk, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur ini. Mereka tampak gembira dan menikmati suasana membaca buku tersebut. Kegiatan Reading Day di SDN Kebon Jeruk, Kecamatan Cilaku ini berjalan lancar. Walaupun tadinya kita terkendala oleh cuaca, karena yang dibagus itu kita diadakan di luar, ya. Jadi anak-anak belajar sambil bermain. Adapun harapan yang ingin kami sampaikan dalam kegiatan ini adalah tidak lain adalah untuk anak-anak supaya hobi membaca. Dengan gerakan literasi sekolah, kita mendukung selaku penerbit catatan buku, tidak hanya untuk urusan bisnis, jadi kita memajukan melayani ilmu pengetahuan. Kegiatan ini dinilai positif oleh kepala sekolah mengingat minat baca di Indonesia yang relatif masih sangat rendah sebagai bentuk dukungan gerakan literasi sekolah. Bukankah sejak dulu kita sudah diperkenalkan dengan sebuah peribahasa, buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Dengan membaca banyak buku, bahkan kita bisa mengenali dunia. Itulah barangkali makna dari sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa buku adalah jendela ilmu. Kegiatan Reading Day yang kami laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari hidden curriculum sekolah kami dan sekaligus merupakan salah satu cara kami untuk meningkatkan minat baca para peserta didik melalui sebuah format kegiatan yang dirancang lebih kreatif dan lebih menarik. Dengan mengikuti program ini, para siswa dapat meningkatkan minat bacanya melalui aktivitas yang menghibur. M. Ardan untuk Lintas Cianjur.